Halo guys, kembali lagi bersama gue Steven di channel gue, Steven Stanley Channel. Nah, kali ini adalah video lanjutan nih dari video yang kemarin setelah update tentang CS1 gue yang pertama. Ini adalah update kedua dari CS1 gue. Kali ini gue sedang berada di tukang bubut nih. Ini hari Minggu pagi. Nah, pagi ini waktu tukang bubutnya udah buka, gue sempet ngumpulin beberapa foto ya waktu di tukang bubutnya. Dan beberapa video. Yang pertama tuh saat dibikinin plat untuk dudukan kunci kontak. Kalian lihat nih di footage-nya. Nah, di footage-nya kelihatan kan kalau tongolannya itu mesti ada di situ. Mesti dibikin plat baru supaya dia bisa kunci stang. Ya kan? Nah, itu sedang dibikin plat barunya. Lalu habis itu kita lanjut lagi ke stang. Langsung kita ganti stang. Di sini juga stangnya lagi dipotong slow motion. Tukang bubut rapi sih. Jadi setelah dipotong stangnya dan dudukan stang yang gua bawa itu bekas punya di Revo dipotong juga, tapi disisain sedikit pipanya. Nah, jadi sama dia itu nggak langsung ditempel terus dilas. Supaya center, jadi dia bikin bos-bosan dulu. Dia sesuaikan diameter pipa asli sama pipa di stang, di dudukan stang yang gua bawa. Dibikin bos-bosan atas bawah terus ditempel. Nah, jadi waktu dilas tuh nggak lari. Tinggal penyesuaian kiri kanannya aja. Nah, lanjut. Nih, setelah dipasang stang nih, gua pakai stang yang ada di rumah dulu ya. Stang nggak tahu nih bekas apa, motor apa. Dulu gue pakai di Revo gue, stangnya terlalu tinggi ternyata, kurang enak ya, kurang nyaman, atau mungkin terlalu nyaman. Jadi stangnya tinggi nih yang warna abu-abu, ya nggak apa-apa ya, penting kita terpasang dulu. Nah, setelah bikin stang, gue minta sekalian bikin dudukan speedometer supaya speedometer bisa terpasang. Dibikininlah dengan plat tuh, nih seperti gambar ini nih. Lihat kan? Nah, okay. Nanti sebentar lagi gua kasih lihat ya hasil jadinya. Stay tune. Baik, sebelum kita lanjut ke penampakan stangnya setelah jadi, gua mau sharing dulu nih sedikit soal lampu. Nah, kemarin itu kan lampunya bawaannya cuma nyala sebelah ya. Masih pakai bohlam juga. Akhirnya gua putuskan waktu ke bengkel gua coba ganti, nyalain fitting lampunya, gue ganti satu yang rusak. Lalu gue mau ganti lampu LED. Nah, gue dihadapkan dengan dua pilihan nih. Satu LED Osram, satu lagi merek Luminos 9. Nah, gue tanya ke yang punya bengkel, boleh gak gue coba dua-duanya, satu kiri satu kanan. Dia bilang boleh, dia jual harganya sama, sekitar 70.000 kalau gak salah ya di bengkel ya. Kalau di online sih biasanya lebih murah, tapi ya gak apa-apa. Nih, berbentuk juga udah berbeda ya. Nah, ini setelah dipasang di CS1. Lihat tuh. Yang kiri Osram, yang kanan Luminos. Bentuknya juga beda kan? Lanjut kita ke waktu nyala. Ini dia. Gua nggak sempat videoin karena buru-buru, jadi gua sempat foto doang. Nah, yang sebelah kiri itu yang Osram. Yang sebelah kanan itu yang Luminos. Kalau kita lihat-lihat itu yang Osram warnanya lebih kuning ya, putih kekuningan, warm white. Sedangkan yang Luminos itu bener-bener white banget, putih gitu. Nah, tapi akhirnya gue putuskan untuk ambil yang Osram. Kenapa? Karena menurut gue yang agak kuning itu lebih sedikit tembus buat hujan dan jalanan basah. Kalau putih itu, gue coba bandingin sinarnya, memang lebih mantep yang putih kelihatannya. Nah, tapi untuk jatuh ke jalannya kelihatan, menurut gua itu lebih mantep yang agak kekuningan, lebih tebel. Nah, jadi kayak sekedar sharing aja sih. Jadi biar kalian bisa tahu perbandingannya, ini mumpung gua lagi ngebandingin gitu. Oke, cukup lah ya. Kita lanjut. Let's go. Tadi siang sore lah ya, setengah tiga gua kelar. Stang udah selesai dari tukang bubut segala macem. Sekarang gue di rumah lagi ngerapiin kabel. Kemarin kan cuma asal colok
harus itu dilakban. Ini gua rapiin, gua sambung, kasih sering tutup biar rapih, dan gua kasih soket nanti kalau mau copot pasang nggak ribet. Habis itu rem depan masih belum bisa kepasang, selang remnya kurang panjang, nanti juga kita ganti. Udah itu aja sih ya. Oke lah, gua kerjain dulu ya. Ciao. Nah, setelah kemarin gua susah payah ngurutin kabel satu-satu, ganti selang rem dan kawan-kawan, akhirnya bodi semua sudah terpasang. Dan lihat nih hasilnya. Celahnya cuma sedikit biar kelihatan rapi. Speedometer juga udah ada bracketnya, jadi yang ikut setang. Kunci kontaknya setelah dirubah posisinya, ya nggak miring-miring banget lah, nanti bisa diakalin. Yang penting nih, lihat nih. Udah bisa kunci stang cuy. Mau lihat nggak speedometernya? Berfungsi ya. Starter ya, suaranya kalian belum pernah denger kan? Berisik. Switch juga terpasang dengan rapi. Ini switch extra fan, karena di sini fannya ada dua, fan radiatornya, satu yang bawaan, satu fan tambahan. Oke, gimana menurut kalian? Kalau menurutku sih ini gue puas banget ya, rapi. Cuman kurangnya sama satu, kalau gue ngerasa stang ini kepanjangan, mungkin nanti akan gue potong atau gimana, gue belum tahu. Yang pasti gue akan coba dulu pakai ini selama beberapa hari atau beberapa minggu, nanti akan gue update lagi ke kalian. Terima kasih ya guys yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian punya pendapat, tolong ketik di kolom komentar ya. Jadilah netizen yang bijaksana dalam berkomentar ya guys ya. Mengkritiklah yang membangun, supaya kita bisa sama-sama belajar dari kesalahan kita. Oke? Sampai ketemu di video yang akan datang ya. Bye-bye. Oke, setelah pemakaian beberapa hari, gue ngerasa stang bisonnya terlalu panjang. Gue putusin untuk gue potong biar panjangnya sama, lebarnya sama, sorry, dengan stang CS1 ori. Nih, tadi ya segini nih. Gue potong kurang lebih 5 cm. Sekarang lagi potongnya sebelah kanan. Tuh, kurang lebih 5 cm. Hasilnya gimana? Kita lihat langsung habis ini. Oke. Oke, jadi inilah penampakannya setelah stangnya dipotong. Lebih rapi sih kalau menurut gue liatnya. Nggak terlalu lebar.
ya kan? Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.